Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Batuan Sedimen Berdasarkan Tempat Pengendapan Pengangkut Dosen Pengampu Bu Ira Kusuma Dewi, SSI MT. Untuk materi pertama, dipersilakan kepada Indah. Terima kasih kepada Saudara Ega. Yang pertama, materi yang pertama itu kita pasti tahu apa itu bantuan sedimen. Bantuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk melalui proses pengendapan atau pengkompakan material sedimen yang terbawa air, angin, atau rek. Materi sedimen ini dapat berupa partikel-partikel kecil seperti pasir, lumpur, atau kerikil, serta bahan organik seperti fosil-fosil dan sisa-sisa organisme. Batuan sedimen pada umumnya adalah batuan hasil pelapukan batu yang terdiri atas empat proses, yaitu terlapukan, transportasi, terendapkan, dan terbatukan. Selanjutnya akan saya kasih kepada Hots, yaitu Ega. Oke, baik. Untuk batuan sedimen berdasarkan tempat pengendapan, yaitu pertama, batuan sedimen teris, yaitu batuan sedimen yang tempat pengendapannya berada di darat. Untuk yang kedua, batuan sedimen limnis atau lacustre, yaitu batuan sedimen yang tempat pengendapannya ada di danau. Yang ketiga, batuan sedimen marine atau kontinental, yaitu batuan sedimen yang tempat pengendapannya berada di laut. Yang keempat, batuan sedimen fluvial, yaitu batuan sedimen yang tempat pengendapannya berada di sungai. Yang terakhir, kelima, yaitu sedimen glasial, yaitu batuan sedimen yang diendapkan di tempat yang terdapat es atau salju. Untuk materi selanjutnya, dipersilakan kepada Lia. Baiklah, selanjutnya batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkut. Yang pertama terdapat batuan sedimen akuatik, yaitu batuan sedimen yang diendapkan dengan tenaga pengangkut dari air. Contohnya seperti batuan sedimen akuatik adalah batu pasir, batu konglomerat, dan batu black sea. Yang kedua, batuan sedimen aeolis atau aerit, yaitu batuan sedimen yang diendapkan dengan tenaga angin sebagai pengangkutnya. Contoh batuan-batuan sedimen aeolis ialah tanah loess, sand dunes, tanah tuf, dan gurun pasir. Dan yang terakhir, batuan sedimen glasial, yaitu batuan sedimen yang diendapkan oleh es atau glasier. Contoh batuan sedimen glasial adalah moraine dan drumlin. Oke, baik. Terima kasih kepada Lia. Untuk materi selanjutnya, diberikan kepada Rifki. Proses pembentukan batuan sedimen terdapat lima, yaitu pelapukan. Pelapukan terbagi menjadi tiga, yaitu pelapukan fisika, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis. Kedua adalah transportasi, terbagi menjadi empat, yaitu transportasi gravitasi, jarak pendek dan lereng curam, transportasi angin, partikel kecil saja, transportasi glasier, transportasi air. Setelah itu ketiga, pengendapan. Keempat, pemadatan. Kelima, dan penyemanan. Oke. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya, terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.